Halo, hola, halo, kembali lagi sama aku Cusna. Kali ini aku mau kasih tahu ke kalian ada kolaborasi dari dua brand lokal, yaitu produk makeup dan permen. Tada! Ini adalah Dear Me Beauty x Yupi. Eyeshadow ini adalah kolaborasi kedua mereka. Yang pertama itu ada lipstick. Dari bungkusnya ini udah kelihatan banget kalau temanya adalah baby bear. Oh. Padahal isinya adalah, tada! Ini dia eyeshadow-nya. Lucu banget kan bentuknya, persis banget kayak baby bear-nya. Aku udah bikin look ini dari eyeshadow ini. Kita lihat yuk videonya.
review sedikit aja shadow ini. Pertama dari packagingnya, ini packagingnya dari karton. Dan ini tuh hologram gitu, ini warnanya lucu banget, menarik banget. Di dalamnya juga ada kacanya nih, lumayan gede, bulat gitu. Dan di sini ada 25 warna. Oh, banyak banget warnanya. Dan ada 4 finish dari matte, shimmer, matte glitter sampai yang metallic. Jadi dalam satu palet aja kalian udah dapetin banyak warna dan ini tuh warna-warni banget, cocok banget buat kalian yang suka banget main di eye makeup. Walaupun kelihatannya emang pennya kecil-kecil gitu, tapi menurutku ini udah cukup banget sih buat eyeshadow. Warna-warna yang ada di eyeshadow ini tuh terinspirasi dari warna-warnanya Yuppie yang Baby Bear itu. Ada kuning, merah, ungu, biru. Banyak banget nih warnanya, cantik-cantik banget. Dan nama-nama dari shade-nya juga lucu-lucu banget. Ada Bossy Bear, Grumpy Bear, Mysterious Bear, Cute Bear, dan lain sebagainya. Itu lucu-lucu banget. Tekstur dari eyeshadow ini cukup creamy. Mau yang matte, shimmer, ataupun yang glitter, menurut aku konsistensinya tuh sama, semuanya pigmented juga. Tapi sayangnya falloutnya tuh banyak banget. Jadi pas kamu ambil eyeshadownya dan aplikasiin itu, harus hati-hati banget karena banyak yang jatuh-jatuhan. Tapi kalau dilihat pigmentasinya, gak apa-apa banget sih. Sebenarnya falloutnya agak banyak, tapi pigmentasinya tuh top banget. Dengan pigmentasi yang oke banget ini, tapi dia tuh gampang banget buat di blendnya. Jadi gak perlu takut kalau eyeshadownya bakal patchy. Klaimnya juga, karena ini lucu banget ya, eyeshadow ini bisa dipakai buat anak-anak juga loh. Dengan harga sekitar 250 ribuan aja, kamu udah dapetin 25 warna nih. Gak usah dipikirin lagi, eyeshadow ini worth to buy banget. Apalagi kamu bisa bikin festive look, natural look, bisa bikin glam look, bold juga bisa, semuanya bisa deh pakai eyeshadow ini. Warna yang aku suka banget nih adalah Gummy Bear, Ambitious Bear, Lucky Bear, semuanya aja ya. Kan warnanya bagus-bagus banget. Kamu bisa beli eyeshadow ini di official store-nya Yuppie ataupun di Sosiola. Kolaborasi dua brand lokal ini menurut aku keren banget, kita harus support. Ya, segitu aja review swatches dan pakai eyeshadow-nya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, juga komen di bawah kira-kira cobain apa lagi ya. Jangan lupa follow aku juga ya di sosial media.